Pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim mengisytiharkan bahawa jika dilantik sebagai Perdana Menteri, dia tidak akan mengambil gajinya sebagai solidariti kepada rakyat Malaysia yang bergelut dengan kenaikan harga barang. Menurut The Vibe, Presiden PKR itu mendakwa rakyat muak dengan Perdana Menteri menjalani gaya hidup mewah, manakala rakyat biasa sedang bergelut dari segi kewangan. Saya akan malu untuk mengambil gaji Perdana Menteri sedangkan rakyat menderita dengan kenaikan harga barang. Dalam Islam, kuasa adalah tanggungjawab, bukan keistimewaan, kata Anwar kepada orang ramai semasa ceramah kempen di Kalabakar Sabah semalam. Ahli politik veteran itu berikrar untuk menukar politik Malaysia jika Pakatan Harapan menjadi kerajaan persekutuan, kerana tidak akan ada lagi kabinet yang mempunyai ramai menteri dan timbalan menteri seperti kerajaan terdahulu. Terdapat 7 menteri di bawah BN. Apakah yang telah mereka lakukan? Rakyat menderita dengan kenaikan harga barang, tetapi 70 menteri tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantu keadaan, katanya. Dalam pada itu, Anwar menegaskan bukan sukar untuk membangunkan Sabah, tetapi ia dihalang oleh rasuah. Apa yang susah sangat? Malaysia sudah merdeka hampir 60 tahun, mempunyai jalan raya yang teruk, tiada bekalan elektrik dan air, dan hospital jauh. Jika tidak ada yang mencuri wang, wang itu sudah memadai, katanya. Anwar menambah, walaupun terdapat rakyat yang terperangkap dalam kemiskinan di Semenanjung, tidak boleh dipertikaikan bahawa Sabah telah diabaikan dari segi pembangunan, dan dia berikrar membawa pembangunan ke negeri itu jika dilantik sebagai Perdana Menteri.